Lebih baik beli telur invertil atau yang biasa, Bu? Yang biasa. Oke, alasannya kenapa, Ibu? Alasannya karena lebih berkualitas lah pastinya. Karena kan kualitas itu penting, apalagi kan anak-anak saya suka telur. Terus telur juga mengandung protein. Jadi kalau yang invertil kan takutnya nggak sehat ya buat keluarga, gitu aja. Kalau dari sisi harga memang lebih mahal, kenapa? Gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, harga lebih mahal tapi kualitas kan nomor satu. Oke, kesehatan anak-anak nomor satu, Bu? Iya, betul. Oke. Tapi tahu, Bu, adanya telur invertil, Bu? Tahu, dari media sosial sih banyak yang bilang kalau itu telurnya kualitasnya kurang bagus, makanya harganya tuh agak murah ya dibanding harga-harga yang telur kualitasnya bagus. Mas, untuk penjualan telur saat ini bagaimana, Mas? Untuk saat ini sih turun dia. Biasanya naik, ini malah turun. Soalnya gara-gara ada peredaran telur-telur invertil dari Bogor itu. Nah, itu yang ngaruh dari harga, segi harga beda jauh. Kalau telur yang Mas jual biasa berapa? Kalau invertil berapa, Mas? Kalau yang saya jual sih 20, yang ayam-ayam ras, asli telur gitu kan. Kalau invertil sih dia paling 18, sekitar 18-17 ribu per kilogram? Per kilonya. Oke. Kalau untuk kualitas gimana, Mas? Kalau kualitas sih beda jauh. Kalau yang invertil kan dia paling tahan seminggu, kalau enggak 5 hari dia enggak ada busuk. Kalau kita kan ayam ras asli kan paling 2 minggu udah masih tahan. Untuk penjualan telur saat ini seperti apa, Pak? Untuk telur saat ini pasaran hancur karena ada telur itu tadi invertil itu. Itu hancur pasaran. Jadi kalau invertil kan pasaran sekarang antara 18-19. Kalau yang telur yang super yang asli itu pasarannya 22-23 itu pasarannya. Tapi konsumen banyak kan nggak tahu kalau mereka itu beli telur invertil. Untuk para konsumen sebenarnya ya kalau mau beli kan jangan beli telur invertil karena itu udah nggak layak konsumsi. Bahayanya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak, informasi? Bahayanya yang jelas untuk kesehatan lah, karena itu udah nggak layak konsumsi. Ciri-ciri telur itu ya, telur warnanya lebih pucat, telur kedua gampang pecah. Oke. Sejak kapan, Pak, udah ada telur invertil, Pak? Udah, sekitar 2 bulan berjalan ini. 2 bulan berjalan. Dampaknya berapa persen, Pak, untuk pendapatan Bapak, Pak? Kalau dibilang 50%. Biasanya jual berapa peti, Pak? Kalau kita kan ambil rata-rata sehari bisa 4 peti, sekarang paling tinggal 2 peti. 2 peti, ya? Siap. Jangan lupa subscribe ya.